10. Gak apa-apa kan, Mbak? Nope. 3, 4. Mbak, 6, 7, 8, 9. Adanya ini, Bu. Banyak yang minta, ya enggak sih. Gua update status punya duit receh. Terus di WA banyak yang komen, gua bikin statusnya, uang receh bisa dibeli apa ya? Ya kayak video sebelumnya, uang receh itu gua beliin Pertamaknya cuma 6.000, receh pula. Tapi kali ini gue punya uang recehnya 10.000. 10.000 mau gue beliin pertama semua. Nih di hari Minggu sore yang sedikit redup. Kayak biasa, ya gak kayak biasa. Jalan bak motor sendirian, gak ada yang nemenin, yang penting happy bos. Gak ada pertama. Langsung aja lah, gak usah pamahan, isi langsung. Sini apa di mana? Sana aja deh. Lihat pom bensinnya lama, ingat kok di depan ada yang pom bensin baru. Ini lewat jalur bypass lintas Sumatera. Ya masih banyak bukit-bukit. Sumatera masih indah sama pemandangan hijau. Ya perlu diketahui teman-teman, untuk jalan lintas Sumatera ini ya kayak gini. Ada yang udah dicor, ada yang masih aspal. Untuk perhatian kalau lewat yang aspal, namanya jalur lintas Sumatera ini kan dilewati mobil-mobil gede. Jadi ya inilah, tuh ada yang berlubang. Banyak banget lagi sih ada yang berlubang, yang banyak. Kalau orang yang gak paham bak motor ataupun gak dikasih tanda ban, ini masuk lubang. Kenapa begitu? Pertama aspalnya udah umur dan sering hujan, itu kalau denger gendeng air demi kolam. Waduh, helmnya jatuh coy. Buat helm dua aja. Gara-gara lubang ini nih. Karena lubang ngatuk kan, helmnya jatuh. Ini, aduh, lecet pak. Helmnya jatuh ya gini lah, karena lubang yang sangat menakjubkan. Helmnya jatuh pak. Jangan disitulah, jatuh lagi. Untung gak dilindas puso tuh helm. Balik ke misi lagi coy. Kita cari Pertamina. 2000 years later. Nah, ini ada Pertamina baru nih. Inisialnya lebih bagus, pas. Sini aja deh. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Antri.
mati lah. Habis baterainya 10 aja, Mbak. Emang kalau hidup kenapa, Mbak? Siapa? Ricky Motovlog. Oh, motor gede ya? Oh, iya. Enggak apa-apa kan, Mbak? Nope. Iya. Bukanlah. Saya kenal tapi dia enggak kenal. 3, 4. Mbak, 8, 9. Adanya ini, Bu. Oh, banyak, Bu. Iya, sama-sama. Habis jatuh helmnya. Pikir Mbaknya mati kameranya. Tidak semudah itu, Mbak. Wah, ya berhasil sih, hitungannya berhasil, bos. 10.000 pakai receh. Mbaknya pakai pose. Oh, dipoto. Oke, bro, kayaknya udahlah, cukup segitu aja lah ya untuk episode ini. Tapinya ya, kedepannya kalau ada saran lagi, banyak coy di rumah uang receh ribuan, 500-an, barangkali ada ide lain buat beli apalagi gitu ya, selain Pertamax lah coy. Jadi kontennya nggak cuman receh untuk beli Pertamax, bisa yang lain. Tulis aja di komen bawah ya, bila perlu di like. Jangan lupa di subscribe. Oke, bro, terima kasih. Sampai jumpa.